Kami doakan supaya Pak Edi lebih cepat sehat dan kembali ke lintasan membawa ANS ni, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. 2 MPM konvoi menuju Jabodetabek. 2 MPM memasuki terminal kota lintas Muara Bungo. Yo, hati-hati. Kota Batia dan Salembur. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, kirat. Si Nek, si Piro Nauli. Medan Jambi. Memasuki terminal Muara Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kota Lintas Channel. Hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2021. Awal tahun, hari ulang tahun, di bulan ulang tahunnya Republik Indonesia ini, kita akan hunting di terminal Kota Lintas Muara Bungo. Trip pertama sudah masuk ANS Serambi Mekah dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek pukul 17 lewat 22 menit. Kita berada di terminal Kota Lintas Muara Bungo. Di sana ada ANS Serambi Mekah yang baru saja registrasi di TPR Terminal Kota Lintas Muara Bungo. ANS Serambi Mekah bersiap meninggalkan terminal Kota Lintas Muara Bungo. Kabarnya sekarang menjadi Kombawa 2. Ex Serambi Mekah. Pukul 5.34 ada Transport Express Jaya Sergio Bintang Film Parma. Ready? Sana ada Transport Express Jaya Bintang Film Parma Sergio. Di balik kemudi ada Ajo Ready. Baru unit hari gua baru deh. Dua siap belakang lah. Munia, hati-hati. Transport Express Jaya Bintang Film Parma. Di balik kemudi ada driver muda kita, Ajo Ready. Lewat 46 ada MPM bus ketiga yang memasuki terminal Kota Lintas Muara Bungo. MPM P47 Aurora.
pada pemilihan raya. Menuju pesisir selatan. PM kedua memasuki terminal kota lintas Muara Bungo. V25 Manju. MPM P47 Aurora bersiap menuju Jabodetabek meninggalkan terminal kota lintas Muara Bungo, disusul oleh pemilihan raya menuju pesisir selatan. MPM Pacan. Dua MPM konvoy menuju Jabodetabek. ALS pukul 5:54. Nopin 258. Semata wayang. ALS Nopin 258. ANS yang kedua yaitu ANS Labergo menuju Jabodetabek. Sepertinya Pak Edi Labi tak nampak sore ini. Pak, sore Pak. Lelamnya Pak. Pak Edi ke mana Pak? Sakit. Sejak itu Pak. Lah dua, tiga PP ya, tiga trip. Apa sakit Pak? Antara ya. Kami doakan supaya Pak Edi lebih capek sehat dan kembali ke lintasan membawa ANS ni Pak. Hati-hati di jalan Pak. Yuk. Labergo menuju Jabodetabek. Semoga Pak Edi lebih segera sehat. Katanya Pak Edi lebih sedang sakit. Semoga Pak Edi lebih kembali ke lintasan lagi bersama ANS Labergo. Mohon doa supaya Pak Edi cepat sembuh, kawan-kawan semuanya bis kota lintas channel. Terima kasih untuk doanya, kita sampaikan kepada Pak Edi supaya Pak Edi lebih kembali ke lintasan dan cepat sehat. Amin. Pukul 6:12 MPMP 49 ringgit ini. Yuk. Mana Pak? MPMP 49 menuju ibu kota. MPMP 49 ini salah satu unit MPM terganteng. Peleknya saja Alcoa. Dengan balutan bodi Legacy SR2 HD Prime. MPM Ringgi Ameh meninggalkan terminal kota lintas Muara Bungo. Dati Pak.
PS Nopin 005. Airsus. Yup. Pesto Bunda. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. HNS Tanabe. Memasuki terminal kota lintas Muara Bungo. Tanabe menuju ibu kota. Pak Epison. HNS yang ketiga menuju ibu kota hari ini di terminal kota lintas Muara Bungo. Transport. Lintas tengah dari Jakarta menuju Pariaman. Transport Express Anugrah. Oh, kembali ke Mabes. Lewat 45 ada MPMP 35 dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek. Transport Express Jaya Anugrah balik ke Mabes di terminal kota lintas Muara Bungo. MPM Kota Batiah pukul 8:23. Yo, dah santui kelas di terminal kota lintas Muara Bungo. MPM pertama menuju ibu kota. MPM Kota Batiah di terminal kota lintas Muara Bungo. Wah, MPM memasuki terminal kota lintas Muara Bungo. Yo, hati-hati. Kota Batiah dan Salempur. Disusul oleh San. Nah, dua MPM menuju ibu kota. San Siliwangi Antarnusa meninggalkan terminal kota lintas Muara Bungo. Menuju Bengkulu. Oke, sobat Bismania Kota Lintas Channel, hari ini sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas Channel. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.